Assalamualaikum semuanya. Sekarang kita lagi berada di Hiroshima City dan tujuan kita adalah untuk ke imigrasi. Ayo sambil makan es. Coba makan, coba makan. Ais. Makan. Hari ini itu ceria sekali teman-teman. Bunga-bunga pada bermekaran. Bagus sekali. Hari yang bagus untuk jalan-jalan. Ayo sih. Dingin. Rampus dingin. Nah, di sini kantor polisi. Yang paling enak itu apa teman-teman di Jepang? Ice cream. Beraneka ragam ice cream saya bisa coba makan kalau hari panas. Kalau musim dingin, gak kuat saya. Gak kuat makan ice cream di musim dingin. Akhirnya nyampe juga. Masuk dulu ya. Oke, teman-teman, selesai sudah urusan kita di immigration. Sebenarnya kita cuma mau nanya-nanya aja. Mau memperpanjang, kebetulan visa saya udah mau habis. Jadi harus diperpanjang di sini. Dan ternyata setelah diperpanjang nanti syaratnya gampang aja, enggak terlalu berbelit-belit kayak di syaratnya enggak dipersulit. Oke. Sekarang dari Immigration office, we will go to Hiroshima Jo. And then we will go to Hiroshima Jo. Istana Hiroshima. Okay, let's see. Enjoy Sakura. This is too bright actually. Okay, let's see Sakura. One of Sakura. And this is the name. Ini bukan bunga sakura loh teman-teman, tapi cantik juga ya. Gedung pengadilan di Hiroshima. Wow, tamannya rapi dan bersih. Itu ini Hiroshima Gokoku Jinja. Okay, we go. Baiklah, mari kita lanjut teman-teman. Sakuranya udah berguguran. Oke, teman-teman, sekarang kita berada di gerbangnya Hiroshima Jo. Sini ya. Oke, mari kita masuk. Sakura itu ternyata banyak macamnya teman-teman. Nah, ini salah satu macam jenis sakura lagi. Kalau kemarin-kemarin kan sakura nggak ada daunnya ya. Kalau yang ini ada daunnya.
warnanya agak kepink-pinkan. Bagus juga kan? Ada daunnya. Wah, indah sekali. Sambil duduk-duduk santai di sini ya kan? Dan ternyata apa namanya? Sekarang karena cuacanya udah mulai berangsur-angsur panas. Dan sakura akhirnya mulai berguguran. Tuh, lihat teman-teman. Kalau sakuranya berguguran juga jadinya bagus juga. Ininya. Pemandangannya juga bagus, ya kan? Good, santai ya. Santai. Ini di depannya Hiroshima Jo. Nah, ini kolamnya. Apa namanya ini? Sungainya dibikin. Bangalir ini. Pond. Ada banyak ikannya loh, teman-teman. Saya pernah lihat ikannya terbang tuh gitu. Bukan terbang ke atas, ya, cuma melompat-lompat aja. Bagus ya. No smell ya. Nah, mana? Coba. Kalau jatuh indah, kosong. Wah, penuh dengan guguran sakuranya. Cantik juga ya, teman-teman. Bagi Anda yang suka water sport, ada juga kok itu transportasi airnya. Nih, bagus juga kan sambil menikmati sakura di sekitaran Hiroshima Jo ini. Pasti lebih indah ya kan? Masih ada. Kita nemu dead end, nggak bisa continue sini, nggak bisa lewat situ. Ya, jadi kita harus balik lagi. Beautiful, sakura is always beautiful ya. Also, somebody woman beside sakura beautiful. Okay, that's all guys. We'll continue to another part of this video, okay? Have a nice day and see you in the next video. Bye-bye.